Tahu lah kelas hari ni mungkin mungkin lama sikit. Lama dah. Sebab new assignment kan. Saya tak record now. Hai ma'am. Okay, dah record. Okay. Dengar kan suara saya? Okay. Kau tiga dah. Ha. Yang mana yang lain ni? Dekat office. Berapa orang dah ni? Sekejap eh. Siapa? Ada attendance ni. Oh, hilang lah. Berapa orang? Okay. Madam dah makan, madam? Kalau alhamdulillah. Dah. Saya wow. Makan dumpling. Call. yang frozennya. Yang frozennya. Oh. Malah lah nak masak. Sedih kan? Tak ada. Like, berapa orang dah? 9. Macam 9, saya ni, madam. Apa dia? Macam gamer saya ni. Oh, gamer saya? Ah, ni saya beli apa nama ni? Headphone. Sebab kalau saya pakai yang jenis apa yang biasa tu kan, kena masuk dalam ni susah kan, masuk dalam tudung nak kena keluarkan mic dia kat luar kan, amatlah. So, saya beli yang senang sikit. Depan orang baru. Sekarang saya start kan. Semua orang terkiak-kiak pula kan. Yang lain-lain baru masuk tu. Kelas hari ni mungkin lama sikit eh, sebab yalah, kamu pun akan tanya. Kalau rasa data kamu macam slow, boleh tutup, boleh tutuplah video tu. Tak ada masalah. Okay, sekarang pun 10 orang eh. Boleh lah, start je lah eh. Lama-lama. Boleh lah. Alright. Sebab record kan. Eh. Record pun. Okay. Alright. So hari ni saya nak bincang pasal substitute apa nama final exam tu. Yang first option saya bagi is Instagram, tapi Instagram tu is a commitment lah. Eh? So commitment meaning that every week korang kena buat something. Tapi untuk yang second tu is commitment lah juga kan. Tapi it's like one week punya commitment je lah. Tapi dia pening lah. Maksudnya you need to do a full report analysis. Company tu bosan sikit lah. Tapi kalau Instagram tu kamu build sendiri, buat sendiri, bina sendiri dan kamu analyze sendiri lah, macam tu. And kamu bina kamu punya Instagram sendiri, post apa benda yang kamu suka and then kamu analyse sendiri Instagram kamu. So sama ada kamu nak analyse sendiri benda yang kamu buat ataupun kamu analyse company yang dah ada. Okay. So, tapi saya rasa ramai yang nak nombor satu kan? Betul tak? Instagram. Yang okay, so saya terang ha. Untuk yang untuk nombor dua tu company apa? Tak kisah eh? Company tak kisah. Okay, so tapi aku nak cari satu customer. Tapi dia punya customer. Line saya akan
soalan tu based on soalan madam ataupun soalan sendiri? Saya based on saya lah. Untuk Instagram tu saya dah siap dah. Cuma kalau kamu nak nombor dua tu, saya kena buat baru lain. Saya dah siap Instagram tu. Sebab dia memerlukan komitmen eh. Sebab benda ni 40% is quite big. So saya tak boleh bagi kamu terlalu simple punya assignment. Sebab nanti saya kena menjawab dengan nak punya ICCE. Saya kena menjawab. Ada 40% tu berbaloi tak dengan sama yang saya bagi tak tadi. Itulah. Cumanya bila kamu buat yang nombor 2 tu dia ada dua benda lain. Dia tak berkait dua-dua tu. Kalau kamu buat Instagram ni, kamu buat Instagram and then kamu analyze Instagram kamu. So dia benda yang sama. Tapi dia dah merangkumi 40% lah macam tu. Kita kena pilih salah satu atau mana-mana, siapa nak satu boleh, dua boleh ke macam mana? Kamu kena decide sekarang lah. Senang lah saya nak bagi. Semua kena decide sekarang. Saya tak nak bagi yang lain-lain. Sekarang tak fair pula cara pembagian markah tu. So Instagram commitment every hanya post apa je kan? Okay, saya present, saya present dulu, saya share sikit. Kamu tengok macam mana eh? Alright. Okay. Present saya punya screen jap. Nampak eh? Nampak. Okay. Ni Google trending and consumer behavior on Instagram activity. Ni macam kamu buat sendiri aktiviti kamu dan kamu tengok macam mana reader kamu react. Macam tu. Okay, so deadline dia 25 Julai. Mana-mana yang tak nak cakap tu boleh mute eh. Sebab nanti saya punya suara redundant dia dengar. Okay, so deadline 25 Julai. And then open your individual Instagram creator account, not personal. Meaning Instagram baru terus. Siapa yang nak tanya boleh unmute dan boleh tanyalah eh. Okay. Saya nak admit orang. Okay. Kena buka satu Instagram totally baru. And then dia kena set pada public. Instagram tu kena set pada public eh. Sekejap eh, saya buka ni Samsung Dex. Instagram, mana saya punya Instagram. Okay, Instagram meaning that kalau kamu buat Instagram, kamu buat assignment ni, kamu boleh fokus, kamu boleh buat assignment kamu hanya guna phone lah untuk buat post eh. Siapa yang ada, saya kena admit. Okay. Alright. So, kamu kena buka Instagram kamu. Mana tadi? Kena buka totally new Instagram. Okay. Totally new Instagram. Lepas tu, kamu kena set. Nanti kalau kamu nak buka Instagram baru tu, dia akan minta kamu apa? Buka as a creator ke dan sebagainya kan. So kamu buat dia as a creator account. Mana? Sekejap eh, saya tertutup pula. Okay, mana dia? Banyak sangat saya punya ni, saya cari sendiri pening kepala lah. Mana? Okay, setting ni dekat bahagian setting dia ada account. Dia akan ada switch to business account. Personal account ni maksudnya dia takkan keluar insight tu. Ataupun data analytic tu dia takkan keluar. Dia hanya business account dan juga creator. Tapi saya dah tukar creator. So dia jadi dia tunjuk creator lah kat sini. Dia tunjuk creator. Tapi kalau personal, so dia akan tunjuk personal. So kamu kena tukar Instagram kamu pada creator eh. Pada setting tu. Okay. Alright. Uh,
ni saya kena ni. Saya delete dah. Okay. Do not use your existed personal account. Jangan guna personal account sebab nanti dia bercampur. Mana satu assignment, mana satu personal post kamu, saya pening. Okay. And then you must reach at least 25 followers. Macam mana nak reach at least 25 followers ni? Kamu add lah semua orang yang dalam kelas ni. Okay. Kamu add semua orang dalam kelas ni, kamu dapat 25 followers tu. Okay, and then termasuklah saya. Macam mana saya suggest kamu, apa nama, share kamu punya name tag tu nanti kan. Tahu tak name tag? Kamu ada name tag kan? Ni name tag ni, screenshot, letak dalam WhatsApp group, invite semua orang. Okay, nanti kalau kita nak scan orang pun kita boleh tekan dekat apa, bila dapat kawan kita punya ni kan, name tag, kita tekan dekat scan ada name tag. Tekan kat situ. And then kita scan lah. Untuk creator punya business IG dengan creator untuk account dengan business account lain eh? Apa perbezaan dia? Beza dia, dia ada beza in terms of insight eh. Sekejap eh. Dia ada beza. Okay. Saya rasa dia ada beza on insight. Okay, dia lebih terperinci. Dia lebih detail in terms of insight dia. Kalau creator ni lebih kepada influencer. Macam saya nak suruh kamu buat macam jadi content creator, jadi influencer lah. Okay, so content dia punya ni lebih apa, terperinci lah compared to business. Okay, saya rasa dia punya ni lebih kepada audience, saya rasa. Macam tu lah. Tapi audience sebab assignment ni saya exclude audience eh. Saya tak nak buat terlalu susah sangatlah untuk kamu. Okay. Alright. So apa lagi? And then kamu kena decide satu tema. Kena decide satu tema daripada Google Trending. For example, kamu pergi Google Trending. Okay. Kenapa saya pakai Google Trending? Sebab bila kamu buat post pasal benda yang trending, cepat orang luar masuk. Kalau kamu buat benda yang ikut suka hati, memang tak ramai lah yang masuk. Kan? Okay, so ni Google Trends. Kamu tekan dekat sini. Tekan kat sini. Okay. Cari Malaysia. Saya tak nak US. US tak apa-apa. Mana siapa yang admit tu? Okay, tekan Malaysia. Okay. Dan bila dah tekan Malaysia tu, kita tengok trend dia apa. Juventus, benda lah apa ni. Ni K-pop. Bola, Juventus bola. Bola. So, for example, ada beberapa, ada lagi banyak lagi kan. Pasal, ni US ni. Semua kena tukar jadi mana tak ada. Malaysia, okay Malaysia. Semua kena tukar jadi Malaysia. Ada juga tu bola. Yang ini K-pop. K-pop lah. Yalah tu. Yang ni yang menang nombor satu yang paling cantik dunia. PS4 ni game eh. Yang ini K-pop eh. TVXQ ni. Tourism. Ini apa benda ni. Ini manga eh. Ini music. 17 K-pop. Ini Artemis Fowl. Benda lah pun ni. Music jadi ataupun entertainment. Kalau kita pilih tajuk yang sama boleh ke? Tak ada masalah. Tapi cara kamu kamu olah tu lain lah. Post tu jangan samalah dengan kawan, dengan classmate lain eh. Okay, for example. Madam dah tukar sebab sebelum ni Madam cakap buat untuk Sunset Table Sun, apa? SDG SDG Gold Fan. Tak ada. Saya sekarang nak test Google Trending pula. Okay. Lagi seronok sebenarnya. Lagi best ke? Lagi best lah. Maksudnya kamu dalam banyak-banyak ni, kamu pilih satu tema. For example, kamu nak buat pasal entertainment. So kamu boleh pilih bola entertainment kan.
Kamu boleh pilih ni ha, Sony AG ni pun boleh, entertainment. Ataupun kamu nak pilih pasal ekonomi. Tema dia besar lah, senang sikit kamu nak pilih antara trending-trending ni kan. Okay, macam yang ini teknologi, kamu nak buat pasal teknologi, load more. Load lah banyak-banyak pun, daripada yang lepas-lepas pun tak ada masalah. Tapi kalau paling trending is hari ni lah kan, hari ni ada benda tau ni. Banyak game eh sekarang naik sebab ramai duduk rumah. PS5 nak keluar. Game sekarang ni memang sangat 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 trending sekarang, okay? So kamu pilih satu tema. Azian main Azian. Kamu pilih satu tema daripada trending ni. Lepas tu kamu masuklah, masuk trending ni. Gunakan trending ni sebanyak mungkin. Okay, kamu masuk. Lepas tu, for example, kamu nak buat conclusion pasal football ni, Juventus ni. Kamu nak buat pasal football ni. Kamu buat apa nama? Kamu ambil ni, kamu copy paste. Yang copy paste terus masuk dalam ni eh. Kamu copy paste, lepas tu kamu buat conclusion. And then buat Instagram post. Okay, kalau kamu ambil gambar ni daripada somewhere, buat source credit source eh. Source daripada mana? Letak dalam kamu punya kamu punya Instagram, for example. Ni hari ni punya UIA eh. UIA hari ni busy. Jam ke? Jam sebab budak-budak ambil barang. Okay, for example lah. Kononnya ni Juventus lah. Okay. And then kamu buat conclusion. Cakap lah bla bla bla. Conclusion Juventus. Okay. Pasal perlawanan ke apa ke benda ke. Lepas tu. Kamu source lah. Picture source. Kalau kamu ambil source tu daripada picture source. Sebab apa saya suruh buat. Bukan ni tak. Ini tak wajib oh picture source ni, tapi kalau orang dapat tahu kamu gunakan gambar dia orang eh. Kalau gunakan gambar dia orang, dia orang boleh tutup. Dia orang boleh cakap dengan Instagram, tolong tutup copyright. Post ni. Dia copyright dia. So sebaiknya kamu ni jelah picture source ni, kamu copy paste masuk dalam ni, and then kamu copy paste je. Macam tu. Last sekali kamu kena buat hashtag tu emas eh. Mana alamat hashtag tak keluar kat sini. Hashtag tak keluar dekat, kena buka yang mana lah. Saya kena pakai mobile ni sebenarnya. Dia hashtag tu lah eh. Instagram memang popular dengan hashtag. Okay, lagi apa lagi? Mana lagi? Alright. So decide satu tema daripada Google Trending, yang apa benda yang kau nak buat, tapi korang kena, setiap post tu kena berkait dengan Google Trending tu lah, okay. Post your IG post once a week for 4 weeks. Okay, satu minggu sekali untuk 4 minggu. Meaning dah satu bulan tu kamu kena ada 4 post. 4 post je saya nak. Tapi kalau nak lebih boleh. For example, satu minggu nak beberapa kali terpulang lah. Instagram story tak sepatutnya berada dalam 4 post ni. Kalau kamu nak buat lebih, tapi kamu nak buat Instagram story, tak ada masalah. Okay. Kalau kamu tak nak buat Instagram story langsung pun tak ada masalah. Ada, I think ada certain people dia suka buat highlight tu kan. Benda highlight guna post tu. Saya cari for example discard, okay. Madam, for kalau kita post lebih dari 4 tu ada makan lebih ke? Adalah tu. Maksudnya kalau kamu punya post tu tak berapa cantik, content tak berapa menarik kan. And then kalau kamu buat lebih, boleh top up kat situ. Saya guna konsep top up. Okay, macam Nek Jiu ni. Ada highlight ni kan? Ikut kreativiti masing-masing. Sekejap eh. Ni highlight ni. Tak nampak dah pula. Ni highlight ni. Highlight-highlight banyak ni. Ni dalam ni datang daripada
story. Kalau kamu nak buat story tak ada masalah. For example, nak buat satu post macam ni, nak buat satu post, lepas tu kamu buat satu story. So adalah highlight cantik kat atas ni kan. That one you kena explore sendirilah. Saya tak pernah buat story. So sebab apa saya tak wajibkan story? Sebab story ni dia hilang dalam masa 24 jam je. Highlight tu datangnya daripada story, bila dah hilang boleh save. Ah, boleh save kan. Ah. So madam, sorry, nak tanya kalau macam trending tu kita buat all the content is about the trending lah. Maksudnya satu trending kita pilih tu. Ah, ya, yeah, betul. Ah, okay. Ah, okay. Ah, so macam jap For example, kita nak buat entertainment. Entertainment saya nak buat 4 post untuk 4 post untuk entertainment. So saya nak pilih Juventus tu nombor 1, nombor 2 saya nak buat Nia. And pada saya biasa je ni. Son Ye-jin and then PS4, lepas tu lagi satu saya nak buat PS5. So 4 post berkaitan dengan entertainment. Ada nak tanya soalan sebelum saya pergi lebih jauh? Kalau gaming tu katakan. Ah, ya. Yeah. Siapa dulu? Tak, saya dengar yang brother dulu. Brother. Bagi Anis. Chamis. Okey. Tanyalah kalau pasal gaming kan. Pilih post pasal gaming. Okey. Katakanlah dalam gaming tu dia ada lagi empat post related to gaming juga. Boleh ke kita letakkan juga tu sebagai satu empat post kita? Kira macam boleh. PS4 bawah tu dia ada pasal dia punya produk pula, dia punya gaming. Apa game yang keluar macam tu. Boleh. Tapi masalah bila post ni kamu kena buat interesting lah. Dia kamu bukannya jual barang tau. Ni bukannya business. So kamu kena make sure yang post tu very interesting, macam kamu nak buat something untuk orang tahulah. Dia content You create content. Tapi kalau kamu just nak focus on for example 4 post tu nak buat pasal PS5 yang terbaru sahaja. Kamu ada experience tu, kamu nak ceritakan experience kamu guna PS5. Boleh. So your tema ialah PS5. Okay. Kalau kamu nak betul-betul narrow down, guna tema yang betul-betul specific. Tapi kalau kamu nak campur-campur, guna yang general sikit macam entertainment. Macam tu. Okay. Boleh? Alright. Boleh. Yang Anis tu? Tak, last week madam cakap yang assignmentnya dia relate dengan SDG. Memang madam tak buat dah. Tu saya tak buat lah. Tak jadi. Sebab saya rasa ikut SDG bosan. So ikut Google Trending je lah. So sekarang saya dah tukar Google Trending sebab sebenarnya another class dah buat SDG tu. Okay. Saya tak nak benda yang sama. Okay, so lepas setiap satu post kena ada hashtag. 3 hashtag ni wajib kena ada. MKTG 410 Consumer Behavior IUM. So 3 ni yang hashtag lain kamu nak buat terpulang. Hashtag diri kamu ke kan? Ada YouTube account kan, ada hashtag dia sendiri kan, boleh letak pulang lah. Kan. Okay, advisable for you to post consistently every week. Bukan advisable dah, tu memang dah wajib In order to increase engagement, okay, satu post per week lah. Memang ini saya kena delete ni. Ni saya baru draft hendaklah ni. Okay. Kena lepas tu, selepas kamu post, at the end of the week, dia akan keluar insight. Dia macam ni, insight ni adalah, saya kena introduce insight tu apa. Sekejap saya confused dalam dah. Okay. Saya ada 4 Instagram Saya pening kepala. Okay, start. Okay, so insight adalah ini. Saya rasa dekat sini ada juga. Sini pun ada juga. Okay. Insight adalah sini. Yang saya suruh kamu buat adalah overview, post. Stories tak payah. Promotion tak payah.
Activity, discovery, discovery, reach, impression, interaction. Sebab apa saya suruh kamu buat seminggu sekali? Sebab kalau kamu tengok kat sini, dekat Instagram ni, alamak, dekat bawah ni. Sekejap eh. No one interacted with your post or profile in the last 7 days. In the last 7 days. Okay. So, dia punya data keluar seminggu sekali. Lepas habis seminggu, data seminggu tu hilang. Sebab tu saya sarankan kamu buat, kamu bukan buat report. Kamu snapshot. Screenshot lah. Screenshot ni, okay. Lepas tu, bawah konten ni, kamu screenshot yang ni. Lepas tu, post kamu screenshot. Sebab ni tak ada, sebab saya tak aktif dah lah ni. Kalau aktif, dia keluar je. Okay, and then kamu kena tekan see all. Post ni tak perlu, saya rasa kamu tekan see all. Kamu hanya screenshot yang ini saja untuk post. Dia ada, and then kamu hanya bagi summary pada top 10 post saja. 129 engagement ni. Okay. Macam ni kan. So kamu kena buat conclusion je. Dia tak perlu satu-satu. Activity pun screenshot. So bila dah screenshot satu minggu tu letak kat tepi. Screenshot satu minggu letak kat tepi. Bila at the end of the month, then baru kamu buat report. Macam tu lah. Okay, so kalau kamu boleh start sekarang lagi cepat, lagi bagus, sebab kamu kena bagi masa untuk buat report juga. So it's a constant work. Madam, yeah. Maksudnya kalau yang screenshot tu memang cukup 7 hari ataupun before 7 hari boleh screenshot ke macam mana? Okay, dia macam ni. Instagram, for example, dia start refresh data seminggu tu bila kamu start buka kamu punya Instagram account. For example, hari ni kamu buka. Hari ni hari Ahad, kamu buka Instagram account. So, dia akan refresh Ahad depan. Maksudnya cukup 7 hari lah. Cukup 7 hari dia akan refresh. Macam tu lah. Okay. So, hari Ahad depan tu dah kena screenshot macam tu. Maksudnya cukup 7 hari tu kita screenshot balik sebelum dia hilang lah. Sebelum dia hilang, yes. Okay, betul. Alright. Okay. Lepas tu letaklah dekat mana-mana kat dalam galeri boleh kan. Yeah. Dalam phone galeri kan. Okay, so dia advisable schedule. For example, kita post, saya advise, for example, kalau Sunday kita nak screenshot, so hari Isnin tu post lah something so that kita boleh ada masa untuk apa, interact dengan orang lain kan, minta orang lain komen, like. Jangan nak screenshot hari Ahad tu kita post hari Sabtu, sebab nanti tak naik lah dia punya insight tu, dia punya data tu tak naik. Untuk first week saya tak berapa kisah sangat, sebab kamu kena try and error tengok macam mana. Untuk second week, kamu patutnya third week and fourth week kamu dah dapat grasp lah macam mana Instagram insight dia punya pattern. Okay. Ataupun kamu post, kalau kamu nak post lebih daripada sekali, kamu post Isnin, Rabu, Jumaat. Lepas tu hari, tapi buat screenshot pada hari Ahad. Macam tu. Kena konsisten macam tu. So macam mana nak konsisten? Kamu buatlah alam di phone. Buat alam setiap minggu. Okay. Your Instagram creator account, kena follow saya punya Instagram, fatusna.com. And itu that's my. Okay. Okay. Sebab nanti saya akan tengok dia melalui saya punya ni lah, Instagram ni Instagram saya. Ini memang untuk kerja je ni. Okay, so memang semua submission guna Instagram yang itu. Jangan pergi apa yang fresh snap tu, itu bukan, itu hobi saya punya. Okay, submit link pada saya punya. Okay, kamu kalau tak nak submit link tak nak copy paste link pun tak ada masalah, kamu just attach kamu punya name tag pun boleh dekat email kan. Okay, rubrik dia. Rubrik ni maksudnya cara saya marking
untuk yang Instagram ni. Okay, 4% consistent. Student post setiap minggu. Screenshot setiap minggu. Okay, creativity 40% pula dah. 4%. Friendly contents. Eh, content tu kena friendly, jangan akademik sangat. Eh? Macam macam robot. Ha. Kalau tak tahu apa maksud friendly tu, pergilah masuk mana-mana apa nama. Tengok ni kan cara dia tulis macam mana. Second leg, ni football, footballer punya tulis ni. Back, ni final ticket leg, eliminating, aggregate, I don't know lah this football punya cara kan. Then entertainment, cara entertainment lain pula. Menulisnya, macam ni, ni yang menang Ratu Cantik tu kan. Ni. No audience, kamu buatlah macam ni. Cara lebih kurang lah. Biasa je kan saya tengok dia ni. Mulalah nak mutuk orang. Okay. Mana tadi? Betul tu madam. Comel lagi madam. Tak ada. Okay, engagement. Based on likes and comments from your followers and readers. Ni penting ke ni? Pada saya tak adalah saya macam nak sampai 1,000 like. Tak adalah. At least adalah 1 like. Okay. At least satu like. Satu post, satu like. Ada 4 post je. So, kamu fokus pada saya. Saya advise kamu fokus 4 post je. Tak payahlah buat kerja lebih sangat kan. Tapi kalau rasa macam nak top up tu kan. Macam apa? Macam sujud sahwi je. So, macam nak top up tu boleh lah. Nak tambah sikit markah kan. Okay, engagement, likes, comment. Macam mana dapat likes dan comment? Disebabkan kamu punya followers adalah daripada kelas member kamu sendiri. So, kamu suruhlah diorang like and comment. Senang. Kalau orang luar tu, bonus lah orang cakap. Okay, promotional strategy. Hashtag sufficient contents. Kalau saya tengok dua baris je, macam tak apa pun. Sufficient je. So, make sure lah dia banyak sikit content tu. Effort 4%. Overall efforts. Receive engagement. Okay, untuk yang sufficient content ni, kamu jangan buat terlalu panjang. Just sufficient sahaja. Just sufficient for that. Apa nama tu? Post lah. Saya cadangkan macam mana kamu nak memudahkan kamu punya ni kan. Untuk minggu ni ataupun minggu depan sebelum kamu start Instagram, kamu dah buat post 4 post. Kamu dah buat 4 post dalam Word ke dalam mana-mana lah. Okay, kamu dah buat 4 post. Dah siap dah dia punya dengan picture, hashtag semua. Lepas tu setiap minggu kamu buat schedule. Kamu buat alarm dekat phone. Post pertama, alam. Kan? Buat reminder. Lepas tu kamu ambil dalam Word, kamu just copy, paste. And then, post. Itu sebenarnya cara orang content creator buat. Dia kena consistent. Sebab apa kena consistent? Sebab orang masuk satu-satu Instagram bukan sebab berapa banyak dia post dalam satu hari, bukan. Orang masuk Instagram seseorang disebabkan berapa kerap dia post. Berapa kerap dia post dalam beberapa hari. For example, ni paling minimum 4 seminggu sekali. Kalau orang masuk YouTube ke apa setiap hari dia post. Dia post. Baru boleh naik data. Naik Instagram punya insight tu kan. Bermain-main lah dengan Instagram insight tu. Okay, Instagram. Okay, ada apa-apa nak tanya yang pasal Instagram ni sebelum saya masuk report? Ada apa nak tanya? Tak ada. Kira macam semua orang setuju lah ni Instagram kan? Sonok sikit tu tak? Tapi kamu kena ni lah, kamu kena konsisten lah. Kalau kamu terlepas satu minggu, so meaning your marks will be reduced lah. Jadi for example lah, madam, saya terlepas lah minggu lepas, boleh tak saya buat dua kali minggu ni?
saya tak kira, maksudnya markah kamu yang apa nama yang pada konsisten ni dah kurang lah. Sebab ni new one. Sebenarnya kita, saya ambil topik for example macam sports lah kan. Tapi sport, saya ambil topik contoh macam macam tadi Madam ada nampak yang apa tu kan, apa apa orang panggil lah, tourism. Okay, contoh tourism kan, tourism. Okay, for example saya ambil yang tourism tu, okay minggu ni mungkin dia ada trends, trending issue, but then minggu depan dia tak ada, so how? Okay, kalau tourism, try cari dekat trending ni kan, try cari tourism ada tak? Yang lama-lama pun boleh. Oh, I see. Kan, saya rasa ada je. Okay, ada tak? Ada tak? Tadi ada yang the largest hotel Malaysia, island Cuman. Ni kan, Maldives, ada international. Boleh lah ni, boleh buat lah. Dark tourism, tak lah apa buat ni. So every week saya post pasal tourism, tapi lain-lain punya macam hotel ke atau ada apa-apa yang menarik ke, pulau ke, itulah. Boleh, boleh. Okay. So apa-apa yang berkaitan dengan tourism, sebab apa saya suruh kamu buat satu tema, memang orang masuk satu-satu apa nama, satu-satu page, Instagram page tu memang orang nak nak tengok satu benda tema. Jadi orang tak nak, for example tiba-tiba ada cooking, tiba-tiba ada resepi masak, tiba-tiba ada cara-cara nak menjaga kucing, tak ada. Kan, orang satu channel tu orang masuk sebab kan nak tengok, for example nak tengok kucing je. Kan, so kena buat satu tema, so dia dia cantik lah kat situ. Alright. Okay. Madam, Instagram tu kena nama kita ke atau nama topik? Okay, Instagram terpulang. Kalau kamu nak nama kamu, kamu kalau kamu jadi influencer yang berjaya kan, boleh letak nama kamu. Tapi kalau kamu nak buat macam branding, boleh juga, tak ada masalah. Itu kreativiti kamu jugalah. For example, saya sebenarnya ada buat Instagram punya video macam mana nak dapatkan banyak follower, macam mana nak buat post, ada dekat video dekat Instagram, dekat saya punya YouTube. Tapi pada saya lah, the best way bila nak buat content creator ni, sama ada kamu nak kamu sendiri yang nak muka kamu, tak ada masalah pun. Tapi branding tu, kalau nak buat branding, kamu punya Instagram ni better ada macam logo lah. Ini nama saya sebenarnya, Fatin Husna Snaps. Ni saya buat branding, tapi ada jugalah sebenarnya letak nama saya kan, Face Snaps. Tapi saya letak face happiness snapshot. Sebenarnya ini branding luar, tapi ada kaitan dengan nama saya. Itu terpulang lah pada kamu macam nak buat. Tapi saya letak logo kat sini. Sebab dia lagi nampak apa benda yang kamu buat. For example, kamu nak buat tourism, kamu buatlah logo pokok ke, beach ke. Buat logo lah. Buat logo, letak nama kamu punya branding. Barulah orang suka nak masuk, nak tengok apa benda kan. Macam mana nak buat combo? Nak buat combo lah. Macam mana nak buat logo? Masuk Canva. Canva boleh. Kalau kamu pandai Adobe Illustrator boleh. Logo Canva. Boleh, senang. Malah betul lah saya nak sign up ni. So kamu kena ni lah Login with Google. Ini sebenarnya dalam video saya yang tiga tu. Okay. Tapi kalau kamu nak pergi lebih jauh lah, nak betul-betul nak jadi influencer dan sebagainya kan, macam Khairul Aming tu, gunalah muka kamu. Tak ada masalah pun pakai nama kita. Apa benda saya nak buat tadi? Okay. Canva ni bagus sebab semua benda ada. Kamu guna infografik pun ada dari sini kan. Dalam ni banyak logo juga. Logo. Mana logo? Logo. Ni. Buat macam tourism sikit kan? Ni. Mana lagi? Kamu dah buat pasal. So pilih nak buat logo pun kena pilih yang berkaitan lah. Janganlah nak buat tourism letak gambar harimau. Pelik tu.
Kalau nak pakai nama sendiri boleh buat logo juga macam Jamila Fatin Husna tukar kan. Ha. So logo pun main peranan juga bila orang nak masuk tengok kamu punya Instagram orang luar lah, kalau among you guys tak ada masalah pun. Okay. Ada lagi nak tanya? Terus Instagram. Saya rasa Anis senang dah kan Anis. Tak tahu Anis. Anis dari YouTube. Okay. Alright. So belajarlah daripada sini. Manalah tahu kan. Someday tiba-tiba jadi sangat apa nama? Sangat terkenal lah. Saya pernah buat Instagram ni dengan student saya 2-3 tahun lepas pasal review. Dia punya tema adalah review. Review lah apa-apa pun kan. Saya suruh dia orang buat Instagram. So satu group ni dia buat pasal movie review. Dalam masa seminggu dia dapat 3,000 follower. Which is very very interesting. Dia orang sangat-sangat bagus. Dalam masa almost dia orang dapat 10,000 follower dalam masa sebulan. Kita buat review lah madam. Nak buat review? Korang review juga. Hmm. Tapi korang review on Google Trending. Korang buat review juga sebenarnya ni. Review produk lah. Review produk tak best lah. Biasa lah. Kan. Sebab saya nak kamu test guna Google Trending ni. Google Trending ni is actually part of marketing way. Kan? Betul tak dia sebenarnya boleh menaikkan kamu punya analitik ni. Sebab saya blogger, so saya selalu juga guna Google Trending punya topik dan memang naik. Memang naik. Okay. Alright, ada lagi soalan untuk Instagram? Berapa orang? 25. Semua masuk kan? Semua faham eh? Okay. Ada nak tanya? Tak ada. Okay. Untuk Instagram report ni pun 20% juga. So benda ni buat berdasarkan Instagram kamu eh. So cover page. Nama kamu semula. Yang ini rubrik 1%. Kalau tak ada nama saya, kurang rubrik. Ataupun nama saya salah sebab saya dah tulis dah ni. Kurang. Kadang ada tulis nama saya Husna je. Pelik tu. Tapi bawa content 1%. Make sure semua ada lah eh. Tapi content, introduction dan ke bawah ni. Okay. Introduction of your chosen team. Apa nama teamnya? Okay, kenapa kamu pilih team tersebut? Personally, meaning that kamu kena bagi tahu dari segi kamu punya perasaan sendiri. Kenapa kamu rasa tema tu interesting? Daripada kamu punya judgement sendiri ataupun perception sendiri, kenapa kamu rasa tema tu sangat interesting untuk dibuat? Then how do you select your title and post? Macam mana kamu select? Kenapa kamu select certain apa nama? Mana tadi? Certain Google Trend punya title. Kamu buat conclusion. Kan? Kenapa kamu pilih Juventus sebagai post yang pertama? Ini semua daripada perception kamu sendiri. Kenapa kamu pilih? And how you write your post content. This one is 6%, 2% each. 2%, 2%, 2%. Okay. Instagram insight overview yang tadi tu. Bila kamu screenshot yang ni. Screenshot overview. Screenshot ni lepas tu nanti bila kamu dah nak buat report. For example saya screenshot ni saya print screen yang ini. Okay. Nak buat pasal overview for every week. So saya for example lah. This one boleh buat dalam phone Ini sebab saya guna desktop ni sebab saya guna pen. Okay. So yang ini kamu crop lah nanti dalam phone tu. Crop untuk overview. Save. Buat crop ni copy. Masuk dalam kamu punya. Terbuka ni pula. For example ni report kamu lah
Okay, ni kamu punya overview untuk minggu pertama. Okay, dan kamu tulis first week overview. Ini contohlah eh. And then kamu paste lagi second week overview. For example lah, you copy paste, you snapshot benda lain lah eh. Ha. Sampailah fourth week. Then lepas setiap satu overview, lepas satu ni, dah siap ni. Sekejap eh. For example, third week overview. Okay. Okay. For example, ada satu lagi lah eh. Third, fourth week overview. And then kamu kena buat. Mana tadi? Make the summary of the performance of your content. Change by week per week. Okay, so ni overview fourth week. Fourth week overview. Okay. Kalau kamu nak buat summary untuk overview sahaja, kamu buat summary bawah ni. Explain sikit macam mana dia change week week per week on overview eh. Macam mana dia punya explanation. On of overview week per week. Kamu macam mana nak explain dia tu? For example, kamu cakap lah first week rendah. Mungkin disebabkan probably because my account is still new. Okay. Second week, fourth week is the highest. Kamu kena explain lah in terms of dia punya performance macam mana, apa yang kamu rasa pasal performance tersebut. Susah sangat nak dapat data dan sebagainya kan. Okay. Selepas tu kamu boleh buat dengan apa ni. Readers, followers. Post. Okay. Untuk post, kamu hanya pergi, jangan ambil yang ni. Kamu kena tekan see all ni. Kamu kena screenshot ni juga. So kamu, for example, saya screenshot yang ni. Okay. Screenshot yang ni and then saya crop top 10. Top 10. Ha, ni top 10 ni. Tak pula sampai 12 ni pun tak masalah. Okay, tapi kita nak overview hanya untuk top 10. Okay, top 10. Top 10 post. Top 10 pula. Top 4 lah kan? Top 4 post. 4, mungkin sebab ada 4 je. Ni saya rasa kena buat last kali ni. Sebab dia keluar semua. Ni saya kena edit lah. Ha. Nanti folder ni madam share. Nanti folder ni saya share. Saya kena okay. Drop ni. Bila saya mengajar kamu ni, ni tak patut ni macam tu kan. Okay. Top 4 post for once a month eh. For a month. Sebab benda ni dia tunjuk semua sekali. Dia tak tunjuk satu week eh. Okay. Top 4 post. Ini ambil setiap minggu overview ni. Ni ambil once a month je lah eh. For once a month. Ini kalau tak, saya tak share dokumen ni memang tak boleh kamu buat data ni. Okay, so kalau kamu nak apa nama nak copy paste semua sekali untuk nombor satu tu, item nombor satu tu kamu nak copy paste overview, lepas tu kamu nak letak top 10 post, lepas tu baru kamu explain everything pun boleh juga tak ada masalah. Terpulang lah pada kamu macam mana kamu nak explain. Cumanya untuk item nombor satu ni. Okay, untuk item nombor satu pula. Untuk item nombor empat ni. Kamu nak copy paste everything dulu. Lepas tu kamu buat summary. Atau kamu nak copy paste overview, summary. Lepas tu copy paste post, summary, terpulang. Kalau tak nak buat kerja banyak kali, satu item ni, saya panggil nombor empat ni, satu summary sahaja. Okay. So this one for rubric 5%. Instagram Insight pun sama juga. Okay, kamu just masuk dekat dalam ni. Aktiviti ni.
Ha, ni screenshot sekali harung, sekali harung je lah. Dia tak ada kedalam-kedalam eh. Macam macam ni dia kedalam kan, see all ni. Eh. Ha, ni sekali harung selama sebanyak 4 kali selama sebulan. Okay. Ha. And then discovery for every week and then interaction for every week sebagainya. Okay, so yang ini kena setiap minggu, ni pun kena setiap minggu interaction. Lepas tu buat conclusion untuk dua ni. Macam mana your reader's engagement, performance dia macam mana. Yang terakhir adalah conclusion, nombor item nombor 7. Okay, your improvement. Okay, untuk nombor 1 yang ni. Explain how should you improve your Instagram contents and activity to increase the overall performance on Instagram in the future. And then nombor 2, describe your readers follower behavior untuk 4 minggu kamu buat ni. Okay, report dia 12 Times New Roman, spacing 1.5, not less than 10 page, not more than 30 pages. Email dalam PDF version. Itu sahaja. Ada soalan? Faham tak? Faham kan? Ha. Dia tak susah tapi renyah. Assignment ni. Saya rasa konten siapa yang buat YouTube, siapa yang buat ni, ha, dia orang dah faham lah benda ni. Eh. Ha. Memang macam inilah caranya orang buat social media dan sebagainya. Eh. Macam Khairul Amin tu kan. Kita nak tengok dia masak setiap hari kan. Time bulan Ramadan. So dia masak setiap hari tu. Kan? Ha. Itulah caranya dia buat scheduling. Kena schedule lah. Okay. So saya rasa dengan untuk Instagram ni memang worth 40%. Eh, ha, untuk kalau kamu nak yang option nombor 2 tu, dia macam marketing plan sikit lah. Dia macam marketing plan sikit yang kamu kena analyse banyak benda lah. Itulah inilah. Kalau kamu tak dapat analyse, so ada benda data kamu boleh dapat, ada benda data kamu tak boleh nak dapat. So banyak rompong nanti. So semua setuju dengan Instagram kan? Setuju. Okay, so setuju. Untuk setuju. Kamu ada sebulan lebih lah. Sampai 27 Julai eh. Okay. Ha. Ada 7 sebulan lebih. Kalau kamu for example, kamu start minggu ni. Okay. Kamu start 13 hari bulan. Lepas tu kamu akan stop 13 hari bulan Julai. Boleh. Kalau kamu nak start 15 hari bulan, so kamu stop 15 hari bulan Julai. Ha, kalau kamu nak buat lambat, paling lambat pun adalah pada 27 Jun sampai 27 Julai. Report tu tak susah. Benda tu tak susah nak buat. Satu hari siap lah. Okay. Ha. Tapi depend on kita ke bila-bila nak start? Bila-bila nak start terpulang. Saya bagi deadline sahaja. So, sekejap. Deadline will be last 27 hari bulan ke atau madam extend sikit? Memang 27 hari bulan. Sam berakhir pada 28 sebenarnya. Okay. Haa. 25. Ingat lah. Sekejap saya tengok balik deadline saya. Ni saya akan tukar balik 27 Julai eh. Dia berakhir 28 macam tu. Okay. So, dia sampai 27 Julai. So for example eh, kalau benefit kamu buat awal eh, for example kamu buat esok and then satu minggu terskip, kamu start buat esok, tiba-tiba minggu depan terlupa nak ni, so kamu start balik next week sampai 27 Julai punya week, dikira penuh juga walaupun kamu terskip satu week sebab kamu start awal. Saya, requirement saya adalah 4 minggu. Tak kira lah minggu apa pun. Faham tak? Tak semestinya berturut. Tak semestinya berturut, yes. Maksudnya madam, kalau kita nak buat lebih daripada 4 post tu bolehlah. Bolehlah ya? Macam kita boleh, ambil. Tak ada masalah.
kamu nak buat macam satu minggu beberapa post pun tak ada masalah. Kalau kamu nak buat sampai 5 minggu pun tak ada masalah. Cuma yang penting post tu kena kena submit kat madam lah. Ah, ya, yeah, betul. Okay, meaning that 27 Julai tu saya dah dapat semua orang punya report dan juga Instagram link lah. Itu sahaja. Okay. Macam mana saya nak tahu kamu konsisten, saya tengok post kamu lah. Berapa bulan kamu post. Benda tu tak boleh nak tipu kan. Okay. Ada tapi ada benda lah kalau kamu boleh nak ni kan. Macam ada student saya, dia dia macam nak buat last minute sangat kan. Ni trik saya bagi je tahu kamu trik. Okay. For example yang ini pada 23 Januari nampak 23 Januari. Okay. Ada student saya, dia trik saya macam ni eh. Dia post kosong je. Okay. Dia post kosong je. Selama 4 minggu dia post kosong je. Maksudnya dia tak buat post apa-apa tapi dia macam letaklah muka dia ke, dia buat hi-hi ke kan. Sebab saya pun tak tengok. Saya tengok lepas deadline. Tapi yang akan contradict dia, yang akan compare dia adalah dia punya insight dia tak boleh tipu. Dia punya data dekat insight dia tak boleh tipu. So buatlah sebetul yang mungkin lah, kan. Sebab bila dia buat post kosong, dia boleh edit kemudian. Dia boleh edit later kan. Kita boleh edit dia ni. Betul tak? Gambar je lah, tak boleh edit kan. Tak boleh lah kalau macam tu katnya, madam. Kena post betul-betul lah. Kena post betul-betul lah. Maksudnya, saya suggestkan untuk minggu ni kamu kumpul 4 post. Buat review cantik-cantik tak dalam Word dulu. Lepas tu bila apa dah siap 4 post tu, buat alarm, buat reminder setiap minggu post. Copy paste masuk dalam Instagram post macam tu. Tu lagi mudah sebenarnya daripada kamu setiap minggu buat satu post yang baru kan. Kalau kamu rasa renyah sangat kan. Sebab konsistensi tu penting bila dalam social media eh. Ada nak tanya lagi? Tak ada eh? Tak ada. Okay. Untuk kamu punya group report pun ada juga kan? Group case, group report kan? Group report. Untuk group report, saya akan suruh kamu present juga. Present bukan dalam online class eh. Nanti saya tunjuk macam mana nak record guna PowerPoint. Siapa tahu nak record guna PowerPoint macam mana? Kamu record suara kamu je. Nanti saya tunjuk macam mana nak buat record guna PowerPoint. Dia mudah je. Nak kenapa pula ni? Okay. Dia PowerPoint dia macam ni. Buka audio je lah kan, madam? Buka audio lah. Okay. Make sure audio apa? Ni saya pakai Camtasia ni tak benda. Okay, so dia dekat bahagian slideshow. Guna yang sama ada record slideshow ni ataupun screen recording. Ada satu benda lagi. Nanti saya ajar dua-dua ni. Ataupun gunakan yang ini. Screen recording ni. Ataupun menggunakan yang record slideshow ni. Yang record slideshow ni saya dah buat dah video dia. Record slideshow ni meaning kamu apa nama, record suara kamu pada setiap slide. Kamu record suara kamu pada setiap slide and then kamu tukar dia jadi video. Tapi kalau kamu buat screen recording tu, kamu buat screen recording ni, kamu record the whole thing and then video dia kamu attach dekat sini dan dia jadi video. Macam screen recording lagi senang lah sebenarnya. Tapi kalau kamu lebih suka satu slide punya apa nama tu, video recording terpulang, voice recording terpulang lah. Okay. And then kamu hantar video tu pada saya sahaja. Dan semua video memang saya akan masukkan dalam YouTube. Semua orang akan jadi famous.
Okay. Apa lagi? Okay, untuk yang presentation tu, hanya seorang saja yang present. Hanya seorang je yang present untuk group presentation. Yang lain, group members lain buat slide. Yang present tu jangan buat slide. Sebab kerja dia adalah present. Okay. Ha, lepas dah siap slide tu, bagi kat seorang yang present tu. And then dia yang present and then record dan video tu bagi kat saya. Tapi terpulang lah pada kamu macam mana kamu nak present, sama ada nak menggunakan PowerPoint ataupun nak present guna video pun tak ada salah. For example, kalau kat pejabat kamu ada projector nak pakai, nak present macam biasa dalam kelas boleh, tak ada masalah. Ha, kalau kamu ada option tu lah. Ha, saya tak buka pun check. Okay. Ha, tak ada kan? Tak ada soalan. Saya kadang ada orang check kat sini. Segabut je. Imran dengan Azmizal. Okay. Sorry madam. Saya rindu kawan saya madam. Yelah, saya pun rindu sebenarnya nak face to face dengan korang kan. Korang kan suka makan dalam kelas kan. kan. Saya beli satu Cadbury coklat durian tu. Kan ada coklat durian tu. Sebab dia sangat manis, saya bagi semua student saya. Saya cakap korang makan lah. So dia orang pun cakap, oh manisnya mai, bising. Bising sebab coklat durian tu sahaja. Itulah ceritanya selepas kamu punya senior, okey. Ha, sen depan pun akan buat juga online kelas macam ni. Saya tak larat dah buat online kelas ni. Okey, ada apa-apa soalan yang lain? Apa-apalah, apa lagi ya? Kamu punya infografik dah, blog dah. Blog saya dah share blogger kan. Saya tak share lagi pasal WordPress eh. Siapa yang buat press kat sini? Ada tak buat WordPress kat sini? Ha, Haris. Ah, ni. Saya ramai juga WordPress eh. WordPress dia complicated sikit eh, dia punya design dia. Dia blogger ni mudah sikit eh. Tapi blogger tak cantik, tak secantik WordPress. Kan? Tak apalah, nanti saya ke kamu nak belajar lepas ni. Siapa-siapa yang ada WordPress. Kan? Nanti saya buatlah video pasal WordPress. Dia cara design dia guna desktop lah, lepas dia guna website desktop dia. Dia susah sikit. Dia bukan susah, dia banyak sangat function. So you need to know which one. Tapi dia mudah je lah sebenarnya. Okay. Alright. WordPress complicated. Okay. Yes, WordPress complicated and need guideline. Okay. One cakap one. Dia giyak ke? Cacang korang ni kan. Okay, so so itu sajalah kan. Ni siapa yang dah tengok apa nama tu, kita punya online class punya dalam YouTube. Ramai pula yang tengok tu. Sampai 39 orang. Cakap korang baru 20 saya orang. Saya kalau madam share orang lain pun tengok juga. Madam yeah. Tengok dua ramai. Kali satu dunia yang tengok kamu. Saya mau bawa balik kan. Saya tahu. Share kat Twitter. Oh, Miss Hanis share kat Twitter tu. Dia buat review. Sebab ada saya. Aduh. Suka hati korang. Lepas dah datang sampai 39 view je. Tak ada ramai sangat. Okay. So yang ni saya akan masukkan. InsyaAllah hari ni tak keluar lah. Sebab internet dekat UIA ni. Apa? Laju kan. Sebab saya kat rumah memang lambat masuk. Ada apa lagi? Okay, saya akan buat WordPress eh. WordPress, berapa deadline dia bila eh? 15 eh? Kena buat hari ni lah. Video recording tu. Okay, kejap lagi saya buat. Itu tak ada YouTube. Okay. Supaya design tak lama. Design tak lama sangat buat. Ni designing nak set up macam mana kamu nak buat WordPress tu jadi cantik tu saja. Saya bukan cakap pasal post ke content ke eh. Content post tu dah lama berlalu. Yang WordPress ni untuk siapa yang nak buat blog guna WordPress lah. Yeah. Ha, macam dia dah buat WordPress kan. Sekarang ni dia just nak submit je betul. Tapi dia nak cantikkan dia punya WordPress. Saya buat video pasal tu. Okay, untuk blogger saya dah buat. Blogger saya dah buat eh. Blog saya dah blogger je. Design lagi. Saya rasa ada seorang eh. Feli buat pasal blogger kan?
Dah okey lah, dah tengok dah video tu. Dah. Dah boleh kan buat? Saya dah submit dah dekat madam. Submit Ilya, lagi. Ilya pun buat blogger kan? Boleh edit balik ke? Submit lagi sekali boleh. Dia sampai deadline kamu nak submit beberapa kali pun tak ada masalah. Saya akan ambil paling latest. So sekarang yang saya dah submit, madam dah bagi marking ke belum lagi? Belum. Saya marking sampai deadline. Okay. Mana apa-apa assignment kalau kamu rasa kamu nak edit sampai deadline, kamu submit sampai habis deadline. Saya akan ambil sampai takat deadline lah. For example, kamu hantar 11, kamu dah hantar sebulan lepas, hantar blogger sekali lagi. Malam ni punya deadline, 11.30 kamu hantar. 11.30 malam hantar kat saya ambil 11.30 malam tu. Okay? Okay. Alright, ada apa lagi? Blog 36 kan deadline je ke? Betul. Okey. Okeylah, ada masa sikit. Semua 30 kan, tak ada 15 kan. Alright lah, cantik lah. Sebab entrepreneurship pun ada juga buat blog juga tu. Tapi dia orang punya blog tu lain sikit. Dia orang buat website business dia orang. Orang punya just review sahaja. Kan? Jam. Ya. Yeah. Yang Google trending tu kan, Amna pakai yang top list je ke? Tak semestinya. Mana-mana yang ada dalam Google trending tu lah. Mana-mana yang ada lah. Bawah pun tak apa lah. Yang bawah pun tak masalah. Macam semalam ke minggu lepas ke boleh nak buat. Tak masalah pun. Kalau bulan-bulan lepas boleh juga? Boleh je. Tapi tahun saya... Tahun lepas ada. Saya tak tahu pula. Tapi saya advice buat yang latest lah. Sebab latest lah orang nak tengok trending yang latest. Kamu mesti cakap pasal apa coklat durian. Benda tu dah lama. Orang nak tahu pasal apa sekarang. COVID kan. Boleh lah kamu nak buat pasal kesihatan. Korang buat pasal COVID lah. Pilih tema COVID sahaja. Okay, tak masalah. Okay. Tapi kalau kamu tak nak ada redundant dengan classmate yang lain kan, tak nak tambah apa, tak nak menambahkan apa nama tu persaingan, kamu share lah tema apa yang kamu buat dalam WhatsApp group. So that yang lain tak ambil kamu punya tema, boleh orang buat benda lain. Imran buat convict 17 tau. Okay. Dia tak lepas lagi bodoh. Convict bukan convict. Tak ada kan. Apa lah. Imran buat COVID. Dia dah cop. Letak dalam WhatsApp group eh. Sekarang dalam ni tak ada. Sekarang orang tak terbuka kan. Okay. Ada lagi? Ada lagi soalan? Shahilia Entertainment. Okay. Entertainment dia besar. Okay. Itu saja lah eh. Ada lagi tak? Saya tunjukkan ni attendant hari ni. Ni attendant hari ni. Semua datang 23. Okay. Nanti saya share dalam ni. Dalam apa? Excel. Dalam Excel dan saya share dalam WhatsApp group. Mana-mana yang nama yang macam agak famous tu kan. Macam artis. Sila share nama betul anda. Okay, itu sahajalah. So siapa-siapa yang nak tanya saya personally, boleh tunggu sampai last. Saya akan left paling last. So dah boleh left lah. Saya nak tanya madam, tapi korang geraklah dulu. Boy. Madam, kita ada midterm. Kita ada quiz ke exam ke? Quiz 1 Julai. Sampai 14 Julai saya buka. Okay. Ada tiga chapter. Tiga chapter. Chapter 1, 2, chapter saya tak reset lagi. Benda chapter lah. So nanti media akan update lah. Okay. Okay, saya nak tunggu. Saya nak tunggu dengan Wan. Tak bayar. Okay, dah boleh lah. Terima kasih korang. Okay, thank you, madam. Bye. Bye. Okay. Bye. Bye. Thank you, madam. Alright. Nak tanya apa, Wan? Tak dengar juga. Mana boleh privacy. Nak join. Sekejap. Nak join.
ni record tau. Sampai ke sudah record tau ni. Madam, nak tanya. PM3 lah oi. Infographic. More to our blog ke macam mana? Saya ada sedikit lah, saya tak berapa faham. Berkenaan infographic. Infographic tu based on journal. Journal lah. Blog okay. Tu untuk product review tu. Alright. Just nak tahu tu okay. Lah, saya confused sikit. Okay. Okay, alright. Infografi tu 30 Julai kan? Okay, Jun. Infografi dia blog pun 30 Jun. Bukan Julai, Jun. Okay, okay. So, kiranya madam buka, kiranya ada 4 option lah sekarang ni ke macam mana? Sebab tadi dia mula 2 je kan? Apa yang tak, blog dengan infografik tu memang wajib dah. Dah lama dah benda kan. Memang wajib. Tahu. Tapi kiranya sekarang ni yang terbaru ni Instagram ni is the new one ke ataupun replacement? It's the new one. Dia replacement untuk final exam. Untuk final exam, okay. Faham. Okay, so final exam tak ada. Korang buat Instagram. Okay. Kan, sebab I think last class ramai yang tak nak final exam. Final exam dia renyah. Dia renyah sebab sekarang ni lecturer dia bagi final exam seminggu sahaja deadline. Kamu kena buat macam-macam lah benda tu. Saya malas sebenarnya nak buat soalan. So faham. Just nak tanya group slide. Okay, apa ni group slide tu nanti dia based on apa ya? Group slide tu kan ada yang report, group report tu kan kamu kena pergi buat interview tu. Tapi saya ada masukkan satu video macam mana nak guna Google Form untuk open-ended survey kan. Okay, Google Form tu kamu guna untuk interview kamu di participant. Saya rasa 2 orang tiga orang, saya tak ingat lah participant kamu kena berapa. Kamu kena tengok balik lah assignment instruction tu eh. Sekarang ni kamu kena, semua kena test buka apa nama tu? ILMS eh? Sebab semua benda dalam tu. Okay. Okay, kena okay. Buka. Kalau tak boleh buka, bagi tahu saya bagi tahu si ni admin tu. So masukkan nama kamu. Semua group assignment instruction semua ada dalam tu. Untuk yang presentation tu macam biasalah kamu buat report pasal interview orang kan, pasal satu brand, for example kamu pilih apa nama tu, Rejoice kan, kamu nak tanya customer Rejoice tu apa perasaan dia orang pakai Rejoice, apa benda yang kurang dan sebagainya lah. Okay, saya rasa setiap group dah hantar pun research question dia orang kan. InsyaAllah next week, untuk next week lah saya akan overview setiap research question setiap group. Okay, macam mana okay tak research question yang kamu buat tu. Research question tu kamu buat dah cantik dah, saya dah check. Kamu akan buat Google form tu lah. Sebab sekarang ni kan COVID-19, so better bagi orang jawab guna ni lah Google form. Itu rasa untuk group report saya akan jelas lebih detail next week. Baik madam. Okay, alright. Okay, ada lagi soalan? Madam, contoh saya nak buat pasal mangga ni kan? Tapi okay, dah buat pasal mangga, okay. Saya hobi saya baca manga tau. Ada geng lah tu. Saya mungkin saya baca manga. Gaming dan manga. Saya dua tu kalau hobi saya. Okay. Wow. Gaming. Okay. Cuma tak buat Facebook live ya. Kalau buat Facebook live, memang tak kerja lah lecturer ni. Dapat duit apa? Memang lah, tu yang saya cakap, tak kerja lah saya. Tak kerja pun okey pun dapat duit. Facebook dia bayar sikit. Dia kena reach ramai. Reach ramai kan. Saya suka ni layan Lukman Podolski main. Lukman. Lukman. Dia suka main, saya suka game-game hantu, game seram macam Resident Evil lah. Dia buat review game Survivor lah. Dia pun bagus juga buat review. Gaming macam, okay, sorry Syamil, kalau gaming macam dia pilih tu spesifik kepada satu game je ke macam mana tu? Ke dia widely open? Okay, tadi ada cerita ni pasal yang gaming tu kan. Contoh macam ada produk, katakan produk tu PS4 and then dia ada
produk dia lain, which is games dorang lah. Game-game contoh, sendiri. Game yang akan datang, The Last of Us, semua tu. Kata kita boleh relate kan ke dalam post kita kan. That as long as benda tu berkait dengan gaming je kan, madam? Ya, satu tema tu terpulang pada kamu. Kalau kamu nak tiba-tiba nak buat K-pop, hari minggu depan nak buat K-pop, minggu ni nak buat gaming, so kamu ambil lah tema yang general sikit, macam entertainment. So, macam saya kena buat macam gaming je, saya kena buat teknologi kat, kira macam tech baru keluar. Kalau dia nak buat, kalau kamu nak buat teknologi, bolehlah nak buat pasal PS4. Termasuklah benda-benda game-game ni. So semua benda tu teknologi. So kira your tema teknologi tu macam kira dah general sikit. Teknologi. Okay. Adanya, kalau macam anime ni dia general lah. Lepas tu tak kisahlah, boleh post lah anime apa-apa pun kan. Macam even every week ke. Jangan post pun kat kawan. Betul lah tu kan. Saya rasa yang tadi saya nampak ada yang trending pasal gaming, manga apa entah. One Piece. One Piece kan? Nah, tak habis lagi One Piece ni. Lama betul. Saya tak tahu. Lama dia banyak. Lama Madam dia banyak. Dia banyak episod. Habis lagi Madam. Sampai lagi. Ya Naruto macam, ya Allah, bila nak habis ni. Naruto habis juga. Naruto dah habis. Naruto habis dah. One Piece belum lagi. Saya follow ni yang manga-manga yang bunuh-bunuhnya tu. Salah sikit saya ni. Ada dark sikit dalam kepala. Dia ada minimum ke madam? Gambar madam? Gambar maksudnya? Oh, kalau satu poster boleh letak 10 gambar kan? Boleh letak 10 gambar. Okay, letak macam tu. Kalau tak apa, macam grid boleh tak madam? Maksudnya bukan takat 4 post ya, kita akan buat macam one grid tapi for that one post. Grid maksudnya? Grid tu macam mana? Macam Instagram dia ada 3 grid on each line. Oh yang tu, macam yang kamu cantum-cantumkan tu kan? Yes. Boleh kalau macam boleh je. Tak ada masalah. Itu dikira one post lah kan? Kira one. For example kamu nak buat pasal PS4. Tiba-tiba kamu ada banyak lagi benda nak cakap pasal PS4. Satu post tak cukup. Buat 3 post dalam satu hari. Tak ada masalah. Kan? Cumanya saya nak ada konsisten je lah. Setiap minggu kamu kena post, itu saja. Sebab tadi macam media kata macam apa, one post one every week kan. So saya terfikir macam ingat kan like satu post tu je satu week macam tu je. Oh tak. So kira boleh tak. Lah. Boleh lah. Minimum like lah. Minimum requirement lah. Satu post satu week satu. Mungkin satu post tu ada satu foto terpulang. Kalau kamu nak buat lebih macam satu post ada beberapa foto, nak buat grid layout, itu terpulang, itu bawah creativity punya markah. Bawah tu description dia tu yang madam tulis tu lah kan, nanti adalah berapa, tak pendek sangat lah kan. Tak pendek sangat lah, sebab kamu kan macam buat conclusion, macam buat review juga, tapi review content lah orang lah, macam tu lah. Tapi dia kalau tak conclusion macam description pun boleh agak medium kan? Boleh je. Tapi jangan copy paste terus kan. Ni plagiarism ni. Mana ada copy paste medium, dia tak tulis. Kamu macam saya macam kamu baca satu for example lah, satu berita pasal Sajat tak nak tak sedekah time COVID-19. For example, Sajat tak sedekah time COVID-19. Tapi ada sebenarnya berita dia sedekah, tapi dia tak tunjukkan lah kan, dia pergi sedekah dan sebagainya. Ataupun kamu nak buat tema Sajat kan, for example lah kan. Tapi benda tu tak masuk Google Trending pun. So apa, Sajat tak sedekah. So kamu buat description pasal kamu punya review. Kamu rasa macam mana? News tu macam mana? Kamu rasa benda tu, I don't think that this is, itu apa, semua tu terserah kepada Allah dan sebagainya. Itu kamu boleh buat description macam tu lah. Tapi kalau macam yang sekarang ni tengah trending apa, Black Lives Black Lives Matter kan? Boleh juga. Itu pun boleh jugalah. Itu kan tak boleh kata macam political issues. Is it anything related political, tak boleh ke apa ke? Bagi Madam Black Lives Matter dia
dia racism actually. Dia politik ke eh? Culture. Dia culture. Dia politik jugalah sebenarnya. Dia politik. Tapi sebab kita bagi kita not politik sebab Malaysian is so open. Kita tak tak ada yang racist macam tu. Cuma macam bagi diorang is some of a political issues lah kan. Sebab diorang datang daripada diorang punya presiden sendiri. Sebab tu saya tanya kalau macam something yang related dengan apa ni diorang punya PM ke, kita punya PM ke, itu madam akan tolak ke ataupun madam accept je? Saya okay je dengan Google Trending daripada luar pun. Cuma kamu kalau boleh kamu try bagi your own opinion lah. Bila you give your own opinion as a Malaysian, so benda tu dah kira macam Malaysian opinion lah. Mungkin kamu boleh juga bagi comparison between diorang apa diorang punya kaum dengan kaum kita kat Malaysia. Kan trending sekarang ni keluar apa benda tu video how Malaysia did the impossible. Video tu sangat trending sekarang ni. Okay, so dia buat video pasal how Malaysia sangat unite. So boleh juga cakap lah Malaysia tak adalah sampai tahap nak pergi apa bakar-bakar bangunan dan sebagainya kan. Thank COVID-19, we are very apa ikut je apa yang okay. Government suruh kan. So kita boleh compare dengan diri kita juga. Okay. So adalah new knowledge tu lah. So the world can see macam tu. Which is good lah. So penulisan tu kena kreatif sikit lah. Tak semestinya kamu tengok satu news pasal bola, lepas tu kamu buat review pasal news satu news je. Kamu boleh buat review beberapa news dalam satu post. Boleh juga. Kan. For example Juventus versus Harimau Melaya. Tak pasal-pasal kan. Tapi tak ada orang buat benda tu. Mungkin benda tu jadi interesting kan. Macam dia buat level kan. Macam dia level ke apa ke. Kan. Juventus tu trending dekat Malaysia. Jadi kita versus Harimau Melaya. Why not? Oh, okay. Kalau nak guna trending tu, kan kita memang touch on the trending benda tu. Tapi hashtag tu kalau kita guna juga hashtag trending tu tak ada masalah. Tak ada masalah. So, nak attract orang kan sebab nak reach orang ramai. Betul. Hashtag ni dia function dia adalah untuk tarik orang masuk kamu punya Instagram. Sebab bila orang Instagram dia akan guna search bar kat atas tu kan nak cari pasal Juventus lah. Nanti keluarlah kamu punya post tu. Keluarlah Juventus. Cuma yang hashtag yang tiga tu je lah yang saya wajibkan. Apa MKTG kita punya course code dengan apa nama course behavior je lah IUM. Kita kenalah promote you kita juga. Kat luar. Madam. Okay. Dia memang kena main pada orang lain eh? Apa maksudnya? Ini kan kalau Google Trending ni kan dia macam tak banyak lah. Kalau macam hari semalam 9 top list dia kan. Lepas tu kalau macam kita ramai kan. Macam kalau orang ambil, kan orang ambil kat situ semua kan. Kalau sama tak apa ke? Means kalau tersama ke? Tak ada masalah. Tapi make sure kamu punya post description tu jangan sama dengan ni. Kena own opinion juga lah. Kena own opinion jugalah. Kan, takkan sama punya. Tak ada masalah pun. Cumanya kamu ada pesaing je lah. Kamu bersaing. Kamu bersaing. Dia punya list tu kan tak banyak kan. Means kalau a day tu berapa je yang topnya. Kan. Cuma kamu boleh share lah tema apa yang kamu share kamu buat dalam WhatsApp group. Tapi untuk orang yang memilih tema yang sangat general macam entertainment, itu memang tak boleh lah dia nak seorang dia entertainment. Faham. For sure kan ada clash juga dengan orang lain kan. Tapi kalau kamu pilih COVID-19, so tapi boleh je orang lain buat. Terpulang lah. Cuma kamu bagi tahu tu, korang janganlah pilih aku dah buat ni. Macam tu. Okay madam, last question. Untuk infografik tu, kan dia based on journal kan? And then journal tu pasal CB je lah eh. Maksudnya consumer behavior je lah eh. Kena cari dalam Google Scholar journal yang berkaitan dengan apa-apa chapter dalam CB tu. Chapter banyak kan? Lambat-lambat chapter. Nak kena email ke madam tu tak payah buat je terus. Asalkan berkaitan je tu. Asalkan berkaitan, lepas tu kamu kena make sure paper tu is full research. Full research means dia ada
dia dia ada finding. Kalau kamu tak tahu sama ada benda tu okey ke tidak, kamu boleh WhatsApp saya attach PDF tu, journal tu. Nanti saya tengok okey. Kalau tak okey, saya suruh kamu cari lain. I think some of you dah buat pun dah. And dah tanya saya dah. Okay. Okay. Ambil kepada dulu juga lah. Kena WhatsApp lah. Nah, WhatsApp je lah. Alright. Jangan bagi link, jangan bagi link jenis artikel tu kat saya. Kamu download dan bagi PDF tu kat saya. Senang. Ha, okay. Ni salah satu daripada grup kita orang ni, Hanis, dia cakap yang insight ni dia boleh connect dengan Facebook. So, dapat data daripada Facebook jugalah. Okay, boleh link. So, means kalau ada orang nak buat macam tu, kita kena pakai Facebook individual kita sendiri ataupun create baru. Create baru. Oh, okay. Site pun boleh detect situ juga. Kamu nak share, kamu nak share dalam Facebook kamu juga ke apa? Dia akan auto connect dengan FB lah. Tak silap saya. Oh, kalau betul, betul tu. Sebab macam ada setengah orang Instagram, dia letak, dia connect terus dengan Facebook. So anything, anything kalau buat baru pun, automatic dia akan connect link dengan Facebook. Memang dia cakap macam tu. Tapi tak sebab benda tu dia akan bagi option lah sama ada kita nak connect link ataupun tak. Kita boleh tengok, betul. Tapi waktu masuk nak register tu pun memang dia dia tengok kita pakai email yang mana. Pun itu pun actually terkira link juga tu. So, saya sekarang ni saya guna yang macam okay, saya guna email pas email Facebook dengan email Instagram sama. So automatically saya tengok kat Facebook saya dia memang link je dengan Instagram. Anything I post dia akan tanya dulu kita nak post juga ke dekat Facebook or not. Kena buat so, email baru ke madam? Kena buat email baru juga ke? Insight itu memang dia tarik daripada Facebook juga ke apa? Data-data tu. Anis cerita memang apa ni? Boleh. So, oh boleh? Buat, memang dia boleh connect dengan Facebook lah. So mungkin dia akan keluar Facebook punya lah sekali. Automatically lah. Setiap yang tengok kat Facebook tu pun boleh came across with Instagram juga. So sama saya cuma concern bila kamu guna personal punya account, benda-benda yang tak berkaitan dengan assignment kamu dia masuk juga. Tapi yang ni is Instagram through Facebook terus. Dia bukannya Facebook masuk ke Instagram. So anything dia takkan masuk ke Instagram lah. So focus on Instagram sajalah. Okay. Kalau kamu rasa kamu nak buat email baru, kamu tak ada email, kamu memang nak buat email baru khas untuk itu sahaja, untuk Instagram tu saja dan email baru. Kan? Tapi kalau kamu sebab satu Instagram ni satu account satu email kan. Kalau kamu dah pakai email personal kamu kena buat email barulah. Okey. Okey. Okeylah kalau Madam saya nak minta diri kena okey. Alright. Okey. Telah saya pergi. Okey. Okey. Thank you madam. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Left. Saya left last. Okay. Alright. Syazwan, ada apa-apa nak tanya? Okay, yeah.